Angkat banget peralatan kali ini. Pasung saja. Maju. Coba kita bukan dengan yang bisa terbaca. Ada pernah lakukan itu. Sudah dilakukan tadi. Baik saja bola, namun serangan. Pelatih masih tarik tangan, dorong kembali. Ternyata ada pelanggaran. Sama. Angkat bola. Maaf, Mang, ini tadi bulannya terlebar keluar. Siapa manggil-manggil Pak Oi ini, Kak? Oh ini ya. Ada bidadari di sini ya. 500 giga ini. Anak-anakku semua di sini ternyata. Aku pasang nanti di lampu sor di atas. Tulisannya left di TVRI. Alah, tinggi orangnya barang. Gimana Bibit? Udah kerja. Di Kota Baru, Pak. Oh, di Kota. Oh. Kota Baru. Dekat. Melanggar. Poin buat Kladen. Iya posisi sama. 12-11. Semangat lagi sama posisi. Akhirnya bisa mengimbangi posisi saat ini 12 sama dari Kladen berhadapan dengan Bako ya. Kemarin Bako datang tapi sudah bola. Sepak bola sama Pol. Bawa pulang.
buang saja mas, buang lah. Bola-bola lembut semua. Sama lagi, sama 14. Tapi angkat bola. Apa yang terjadi? Mengungguli lagi Kladen 16-14. Out. Terus semangat. Kalau ada musiknya, play. Kalau ada musik, kali pun. Iya, play. Terus semangat, aduh. Kesempatan tadi tuh. Harus fokus kontrol. Bagaimana harapan Bapak mengenai kegiatan ini, Pak? Apa mengedepankan tim kita menang ataukah selesai dengan silaturahmi yang terbangun? Harapan kegiatan turnamen ini berjalan lancar dan tim Pintu Rumputra tetap jadi unggulan dan juara satu. Kalau tim putri, tim putri sama. Sama. Tim putra putri harus menjadi juara. Tapi kedua tim ini adalah yang bermain, yang memenangkan seluruh warga pemerhati olahraga, Pak. Semangat olahraga. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan lagi ke depan. Oh, 18. Raden Kemen.
Wih, saking ramainya guys, ada 1000 penonton dari beberapa desa antara Kalimantan Selatan yang Kaltim. Iya, karena kan perbatasan Kaltim loh. Satu-satunya desa yang bisa mempertemukan dua provinsi. Nah. Oke, akan dimulai lagi. Posisi yang genting saat ini, Klaten mengungguli 24 poin dengan 20 dari SMA Negeri Bakau. Apakah di set pertama Klaten mengungguli satu set ini? Oke, poin buat SMA Negeri Pamukan Utara. Bakau masih ada peluang 24-21. Akhirnya bobol dengan ada pelanggaran tadi, padahal smashnya tajam dari Klaten. Posisi 24-22 masih mendengarkan para penonton. Akhirnya Klaten pada putaran pertama ini dimenangkan dengan skor 25-23. 25-22. 25-22, Klaten di set atau putaran pertama dimenangkannya, dan 2-2 untuk dari Pamukan Utara, SMA Negeri 1 Pamukan Utara maksudnya. 1-0. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu pada set kedua di jam atau pukul 18 saat ini, Senin 30 Januari 2023.